Siang gak dol? Hah? Enggak. Iya. Ini lagi ngapain ke sono-sono tadi? Bisa. Ngebas. Taruh. Jalannya. Assalamualaikum. 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 Jalannya ekstrim. Guys. Hah? Si, ayo. Tuh. Kita naik. Lagi. Jalan udah bagus. Oh, dikit lagi. Oke, kita mau pasang tenda dulu. Mau pasang tenda. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Udah nyampe. Cuacanya udah mulai turun tapi guys. Kita lanjut lagi guys nanti kita beli tenda. Oke. Di atas ada. Ternyata di atas sudah kerbau. Banyak banget kerbaunya. Ada 100 sih. Iya. Guys. Tadi tungguin mau gue di depan. Ada kerbau di atas tuh lagi. Manyu. Kita jalan di belakang abang kebo. Iya. Semangat. Buat madang deh we. Ya, lagi yang kon kebo nih. Sirianya. Lawan ke kebo. Pa. Kebo diikutin guys, mau ngikut ngandang dia. Ini kebo wadonnya hitam sendiri nih. Jangan gua kebo. Bok, lu bok amat sih kak. Bok amat lu. Bok kebo. Di depan kebo. Harum melawan. Betul. Harga ganti baju. Pelan-pelan kebunnya mas ketinggal. Sedep. Kebunnya laris. Laris. Lari. Ngeliat si Lia. Karena Lianya terlalu cakep. Terlalu cakep. Kata orang sekarang bidadari kok gak ada di kayangan ya. Adanya di kebun. Masuk-masuk. Ya, karena bidadarinya udah ada di sini. Ini Lia gara-gara waktu Lia kecil itu selendangnya diambil sama orang, jadinya dia dirawat sama ibu. Kan dari keluarga Lia mukanya beda deh. Oh, terus begitu. Tuh kerbaunya mau pulang guys, udah capek dia habis seharian. Bagian saya mandi. Kita nyari kayu bakar lagi. Gue bingung kalau udah begini motong-motongnya. Tuh, wah, wanita hebat dia mah. Udah.
Udah ini. Kalau ini ntar biar aku bawain lah ya. Berat. Hah? Sini. Ih, udah. Enggak usah, enggak usah. Itu sih ngambil, ngambil itu aja. Apa? Tiangnya nanti itu. Nanggung bae itu Bang Adi yang bawa. Ih. Ya elah. Wanita hebat. Mau dibawain orang mau dia mah. Yaudah, hati-hati. Wah, ada kerbau tuh ketinggalan satu.